Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau tunjukkan ciri-ciri dari apokat yang sedang mau berbunga. Ya, sedang mau berbunga. Jadi kita bisa melihat dari tunas yang akan tumbuh. Bunga apokat itu seperti tunas, ya, tunas baru. Ini dari ciri-ciri bunga itu kan sulit dibedakan. Nih, kita bisa melihat. Ini sebenarnya sudah kuncup, tapi dia enggak bawa bunga, hanya kuncup tunas air. Ini juga tunas air, yang ini juga tunas air. Nah, bagaimana ciri-ciri dari apokat yang berbunga atau membawa bunga? Kita lihat di sini. Nah, di sini satu pucuk dari bakalan tunas itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ada 6 tunas, seperti tunas, ya, tapi sebenarnya ini bunga dari apokat. Nih, beda kalau sama yang ini. Ya. Kalau yang ini kan satu aja langsung lurus, ini enggak bawa bunga. Nih, kalau yang bawa bunga itu, nah, ini bawa bunga, terlihat yang pojokan ini. Ini agak memanjang, ya. Nih, kalau yang ini satu mata tunas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 berjejer. Jadinya ini ada satu kuncup, dan di samping-sampingnya ada 6 kuncup lagi. Ini menandakan apokat ini sedang berbunga. Nih, kita bisa lihat atau kita bisa update apakah benar-benar bunga atau enggak. Kemungkinan berapa minggu, ya, mungkin 1-2 minggu lah untuk melihat apakah bunga atau tunas air yang keluar dari sana. Jadi ciri-cirinya tadi, ya, itu tadi, ya, itu ini ciri-cirinya. Satu mata tunas itu dia membawa beberapa mata tunas di sampingnya. Ini kelihatan, ya, ini satu mata tunas, dia membawa beberapa mata tunas. Nih, kalau ini sudah kelihatan bunga, ya, bunga ini, yang ini sudah kelihatan bunganya. Ini kita tanam planter bag ukuran 35 liter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.